sahabat tani, kembali lagi di channel Sejuta Ide Pertanian. Nah sahabat tani, di kesempatan kali ini Sejuta Ide akan kembali membahas mengenai insektisida untuk tanaman padi, yaitu insektisida yang sangat terkenal bagus dan sangat efektif untuk mengendalikan hama ulat dan penggerek batang. Nah di sini Sejuta Ide mempunyai 3 insektisida dari Corteva, Bayer dan juga Syngenta. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, simak intro berikut ini terlebih dahulu ya. Terima kasih sahabat tani masih mengikuti channel ini, dan jangan lupa dukung channel ini terus ya dengan like, subscribe dan juga share. Nah sahabat tani, langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu ke pestisida yang pertama, yaitu dari Corteva, yaitu insektisida Endur 120 SC. Insektisida Endur 120 SC merupakan insektisida racun kontak dan lambung yang mempunyai bahan aktif spinoteram 120 gram per liter. Dan untuk menggunakan insektisida Endur 120 SC untuk hasil yang terbaik, yaitu langkah yang pertama adalah melakukan pengamatan. Amati jika ada gejala lubang-lubang kecil pada bagian pangkal daun dan batang. Dan langkah yang kedua yaitu persiapan. Siapkan penyemprotan Endur 120 SC dengan dosis 250-350 ml per hektar, tergantung umur tanaman. Dan langkah yang ketiga yaitu penyemprotan. Segera lakukan penyemprotan jika ada gejala tersebut. Dan harga sementara insektisida Endur 120 SC sekitar 350-380 per 200 ml. Dan selanjutnya insektisida dari Bayer, yaitu insektisida Fayego 200 SC. Fayego 200 SC merupakan insektisida sistemik racun kontak dan lambung dengan bahan aktif tetranilipril 200 gram per liter. Dengan penggunaan Fayego 200 SC dengan dosis 1-1,5 ml per liter, Fayego untuk mencegah perkembangan ulat penggerek batang pada tanaman padi. Dan untuk harga sementara insektisida Fayego 200 SC yaitu 250-280 per 100 ml. Dan selanjutnya insektisida yang terakhir, insektisida dari Syngenta, yaitu insektisida Minecto Extra 400 SC. Insektisida Minecto Extra merupakan insektisida racun kontak dan lambung dengan bahan aktif Lufenuron 200 gram per liter dan Siantarinitrol 200 gram per liter. Dengan kedua bahan aktif tersebut, insektisida Minecto Extra dapat mengendalikan hama ulat dan penggerek batang pada tanaman jagung dan juga tanaman padi. Dan dosis yang saya gunakan yaitu 10-12,5 ml per tangki 16 liter di umur tanaman padi 45 hari setelah tanam, untuk penyemprotan 9 tangki per hektar. Dan untuk harga Minecto Extra yaitu sekitar 250-280 per 100 ml. Nah sahabat tani, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai 3 insektisida dari 3 perusahaan yang berbeda. Dan terima kasih buat sahabat tani yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk sahabat tani. Sampai ketemu lagi dan salam pertanian Nusantara.